Oke teman-teman, balik saya channel Sony Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang telah hadir di Advance Server ya teman-teman ya. Dimana di event ini adalah event yang udah sering banget hadir ya, yaitu event Surprise Box. Nah jadi di event ini itu teman-teman pasti sudah paham ada dua peti, yaitu peti Elite dan juga peti Epic. Untuk peti Elite itu ada skin, dan juga untuk epic sama, tapi tingkatannya lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi ya tinggal kita bisa pilih sesuai dengan budget kita, ingin buka yang elite ataupun yang epic. Dan biasanya untuk event ini pastinya ada event spin gratisnya, jadi tinggal teman-teman nunggu aja ya untuk misi spin gratisnya. Dan di sini untuk price lengkapnya, di sini ada skin kolektor ya, ada Cupra, Benedetta, Palir, Jauhead, Yisunshin, dan juga Wanwan. Teman-teman bisa mungkin ngincar ya untuk skin-skin ini, karena ini adalah skin yang cukup sangat mahal waktu perilisannya. Lalu ada skin Lightburn ya, yaitu Tigreal dan juga Alucard. Jadi ada dua skin aja yang dikeluarkan. Lalu di sini ada skin Epic. Di sini untuk skin Epicnya Lucky Box ya atau limited, tapi di sini juga ada skin shop yang kita bisa beli, skin Epic yang bisa kita beli di shop, yaitu yang enggak limited. Lalu ada skin spesial yang bisa kita dapatkan juga di event ini. Lalu ada skin elite ya, yang bisa kita dapatkan juga di event ini. Dan pastinya yaitu skin basic juga. Jadi itu dia teman-teman untuk price pool lengkap dari event Surprise Box ini ya, yang telah hadir di Advance Server sebagai tes event ya. Dan pastinya untuk event ini bakalan juga hadir di original server. Sedangkan untuk yang box elite isinya itu dari spesial ke bawah, jadi spesial, elite, dan juga skin basic. Jadi teman-teman cuma bisa dapat skin yang ada di tingkatan tersebut. Kalau teman-teman ingin ngedapetin skin Lightburn, epic, atau kolektor, maka ngespinnya yang di box epic ya teman-teman ya. Dan kalau kalian hoki bisa dapat skin mahal tersebut, tapi kalau enggak ya sama aja ya hadiahnya ya untuk box elite atau epic. Jadi itu dia teman-teman untuk event Surprise Box ya. Dan untuk event ini itu menggunakan diamond ya untuk spinnya, dan di sini juga ada yang namanya Eternity Shop. Jadi Eternity Shop ini adalah toko yang bisa kita tukar ya dengan skin yang kita inginkan dengan menggunakan Eternity Fragment. Jadi kita ngedapatin Eternity Fragment itu saat kita ngespin dapat skin yang sama, maka itu akan dikonversi menjadi Eternity Fragment. Dan nanti untuk fragment tersebut tinggal teman-teman kumpuli, kalau udah lengkap tinggal ditukar dengan skin yang kalian inginkan. Dan ini dia untuk peraturan dari event Surprise Box tersebut ya. Di sini juga ada semacam rincian ya untuk konversi penukaran dari Eternity Fragment. Dan di sini juga ada probability ya untuk hadiah yang bisa kita dapatkan, baik itu di Elite Box ataupun di Epic Box. Untuk Epic Box, untuk skin epic itu cukup tinggi ya probability-nya, situ sekitar 12%. Jadi kita bisa adu hoki ya di situ teman-teman. Jadi itu dia teman-teman untuk event Surprise Box yang telah hadir di Advance Server. Jadi bagi kalian yang mungkin bisa akses ke Advance Server, jangan sampai kelewatan untuk mengikuti event itu. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.